Mana nih, Pak? Di Bekasi ya. Ini ketoprak Cirebon, Pak. Telur lagi. Mantap. Harus cobain, padahal bukan di Cirebon nih ya. Bekasi, Pak. Harus cobain, Pak. Harus cobain enggak, Pak? Cobain, cobain. Satu, Kang. Satu aja teh, ketoprak Cirebon. Tapi saya enggak pakai bawang teh. Pedes. Pedes banget. Oh, pedes. Jangan, nanti saya kebakar lagi ya, enggak. Duduknya mana sini teh? Sebelah sana lah ya. Ini taruh dulu sana. Lampu, Pak, lampunya dong, Pak. Ini buat siapa orang ya? Saya lontongnya dikit aja. Ini lampunya. Lampu, lampu. Oh begitu caranya ketoprak. Kenapa namanya? Emang Cirebonnya mana teh? Oh gitu. Sama, sama A-nya nih. Satu kampung ah. Hmm. Yang pintar masak teteh apa ah nih? Udah berapa lama buka? Saya nggak pakai bawang kalau saya. Baru. Berapa lama? Baru sebulan. Sebulan baru? Iya. Kenapa milih di sini kak? Di mana pasar apa namanya proyek ini ya? Kenapa? Biar dekat sama orang tua. Oh orang tua mana? Itu yang jualan jamu. Oh, benar udah tua juga. Benar orang tua. Orang tua mana nih? Teteh apa orang tua ini? Ah? Orang tua. Maaf ya. Ya silakan, ini buat siapa? Buat orang tua. Enggak itu. Di servis kirain orang tua. Saya satu aja teh. Saya nggak pakai bawang tuh teh. Oh tuh buat situ. Saya nggak usah pakai kerupuk juga kalau saya. Jadi harga 11.000 udah pakai telur tuh teh? Enggak. 14.000. Oh pakai telur. Ini pakai telur, ini pakai telur. Oh, kerupuknya puas gitu deh. Ambilnya. Emang udah pengalaman jual ketoprak ya? Iya. Baru? Iya, yang pinter makanya siapa ya? Apa tetehnya nih? A. A siapa namanya? Andri. Wih, keren ah. Kalau enggak pakai bawang. Heeh. Apa tuh? Cabe. Dikit aja ya. Coba tuh. Enggak, gula. Gula. Dikit aja gulanya. Cabenya berapa? Cabe 2 aja. Dua rauk maksudnya, enggak dua bini, maksudnya dua sendok. Ya udah, sip. Terus apa lagi? Garam. Enggak pakai mecin-mecinan, Kang ya? Enggak. Kang Andre. Andre Hanusa, Andre apa nih? Andre Cirebon ya. Cirebonnya mana sih, Kang? Duku Puntang. Oh, satu kampung nih. Iya, satu kampung. Ini kacang doang ya? Iya. Diapain kacangnya? Digiling. Oh, digiling. Terus? Apa lagi? Goyang dua-duanya nih. Kan yang satunya buat muter. Oh, buat muter. Saya pakai telur, teh. Telurnya habis. Itu cabai udah rebus kan ya? Iya, udah rebus. Oh, telur mentah bisa? Iya. Habis banget. Habis banget telur mentah. Ini apa nih? Air asem. Gue yang enggak biasa ya. Kenapa ditambahin tuh? Harus dua kali begitu? Iya. Kenapa dua kali? Ya kalau sekali kan sedikit kan bumbunya. Kok nggak sekali ulang? Itu kenapa? Takut nggak nyampur. Soalnya kan dua kali gitu. Iya. Soalnya kan ada bawang sama kecapnya juga. Bawang? Ini kan nggak ada bawang? Ya kalau ada bawang. Oh kalau ada bawang. Nah, teman-teman kotak puas gitu kan ya? Andre? Iya. Jangan dikasih bawang ya? Bawang goreng nggak boleh? Nggak usah. Nggak usah. Itu telurnya yang kasih bawang. Garam aja ya? Iya. Biar enak gitu. Loh, kok tahunya dua macam kan? Ada yang putih, ada yang kuning? Iya, ini. Tapi mau digoreng nggak jadi. Itu jadi apa? Goreng telur dulu. Oh, gitu. Oh, setengah matang tuh? Kita jadinya sama kayak gini? Iya. Dua ini tahunya? Iya, dua. Oh, ya juga kan ya. Belanjanya pasar mana, Kang? Hmm? Belanjanya pasar mana? Pasar Baru. Pasar Baru mana? Sini? Iya. Saya mau minum sendiri nggak apa-apa kan? Iya, udah kebeli sih kan. Kasih apa lagi? Lontongnya berapa? Satu. Panjang gini satu? Iya. Gila royal tuh. Dijamin kenyang gitu ya? Hmm. Saya lontongnya setengah aja kang. Oh setengah. Harga sama. Banyak kan bang? Setengah aja kang, aku udah. Ya, aku udah.
Wah, sampai lihat belum pernah. Saya ngeliat yang kayak gitu. Ton, tuh gila tuh ngomongnya. Oh, pakai timun. Enggak pulang. Jadi tapi kalian enggak ada tempat. Nah, terus tidur kamar atas itu. Siapa lagi? Hah? Jajan. Jadi gimana? Kakak bilang kemarin juga. Saya pulang, kan kali ini bosan. Jadi atas. Kira-kira orang bawa lagi biar kering dulu aja, Sang. Nah. Coba kantong pegang dong, ini deketin serok kan? Gede sih ya, serok sekali. Cirebon. Cirebon apa? Duku Puntang. Duku Puntang. Kecamatan mana Duku Puntang? Sumber. Oh, di Sumber lah kan? Iya. Cakep-cakep orang Sumber emang ya? Berarti-kati. Itu jaraknya dari Cirebon ke Sumber berapa kilo? Kurang tahu tuh, berapa lama? Di Cirebon kalau di daerah saya dekat Sumber. Oh, dekat ya? Iya. 15 menit nyampe? Nyampe 10 menit. Oh, dekat sip. Gak usah pakai kerupuk, gak usah pakai bawang, pakai sendok aja, apa garam? Cuma 14 ribu nih? Murah apa? Udah, sebelah sana ya. Makan dulu sang ya. Bayar dulu apa makan dulu sih sini? Eh pak, tolong pak. Tolong dong, sorot pak. Saya makan apa? Ketoprak. Ketoprak, Cirebon. Nih, megang satu, megang. Ini, ya kan? Sorot, makan sorot. Lo kalau mau pulang, gak apa-apa, lo pulang aja. Jangan maksain, bener gak pak? Bener gak? Iya. Ntar lo naik ini, naik apa namanya? Naik... Naik ojek. Udah jelas? Terlalu nih. Oh, jadinya panas gitu ya. Bener-bener kacangnya emang berani Kang ya. Padahal kacang sekilo berapa teh ya? Sekilo berapa kan? Mahal kan? Nasinya Kang dua kali. Namanya Ketoprak Cirebon Sumber pak. Sumbernya Ketoprak Cirebon. Kacangnya berani. Ini pak, ini. Nah, ini.